Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di sisi jalan masuk menuju area depo kereta cepat Tegaluar. Saya akan melihat pemasangan catenary wire atau messenger wire pada cantilever atau lengan yang berada di tiang overhead catenary system OCS. Sahabat, untuk diketahui bahwa overhead catenary system OCS adalah suatu jaringan listrik yang berada di sepanjang jalur rel yang berfungsi untuk mensuplai kebutuhan listrik bagi trainset atau rangkaian kereta untuk dipergunakan berbagai keperluan, utamanya untuk menggerakkan roda kereta. OCS ini di Indonesia dikenal juga dengan listrik aliran atas LAA. Catenary wire yang saat ini sedang ditambatkan pada lengan atau cantilever OCS merupakan bagian yang sangat penting, di mana catenary wire ini akan selalu berpasangan dengan kotak wire yang berada di bawahnya sepanjang jalur rel. Dan kedua kabel inilah yang bertanggung jawab untuk mensuplai kebutuhan listrik pada trainset atau rangkaian kereta. Kotak wire yang berada di bawah akan terhubung langsung dengan trainset dengan perantaraan pantograf, yaitu alat yang berfungsi untuk mentransmisikan energi listrik yang berada di OCS ke trainset. Sahabat, pekerjaan pada tiang OCS pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dilakukan dengan tiga cara. Dua secara manual, yaitu dengan cara dipanjat, dan juga dengan cara menggunakan tangga yang berjalan di atas troli. Dan yang ketiga adalah dengan cara menggunakan kereta catenary yang saat ini sedang dilakukan di area depo Tegaluar. Thank you.
Sahabat, itulah kegiatan saya pada siang hari ini, hari Rabu 12 Oktober 2022. Melihat pekerjaan penambatan catenary wire pada cantilever atau lengan OCS di area depo Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.